Itu Islam. Indah sungguh. Takut dia kak. Pada kadang-kadang, kenapa kadang-kadang, kali ini pak politik, kenapa kita tengok pemerintah-pemerintah Islam dunia, dia tak berbuat hukum Islam? Sebab sana lah, sebab tidak ada kejujuran di dalam hati. Kalau balik pada syariat, maka menguntungkan rakyat. Nah, contohnya kalau kita langgar orang, tak sengaja, kita kena bayar dia kepada mangsa atau kepada keluarga si mati. Tapi undang-undang dunia bayar ke pemerintah. Sebab tu dia tak ambil laksana Islam. Faham tak? Itu penyakit dia. Penyakit dunia. Sayang, piti, kemasyoran, pangkat, kuasa. Hal tu menghalang kita daripada bersyariat. Tak usah bimbang. Allah jamin kita. Bukan saja dia hidup, dia jamin rezeki kita. Maka jangan bimbang. Siapa pun kita, orang kampung, orang bandar, orang kaya, orang kodak kaya, pakat besar, pakat kecil, maka dengan bersyariat dia jadi indah. Sebab tu zaman Umar bin Abdul Aziz, dia pemerintah tertinggi, minat kepada Quran, nak suka baca Quran, habis berkat negeri dia, sehingga maknanya tidak ada budak-budak yang dipatuk oleh ular pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz kerana terlalu adil kepada rakyatnya. Nak kita Allahu Rabbi. Neh. Ha. Mung boleh 200, aku 200 juta. Duk main gitu saja. Neh. Pasal apa? Duitlah penghalang manusia untuk menegakkan syariat. Jadi sebelum tertegaknya syariat di atas sebuah dasar pemerintahan negara, kita syariatkan diri kita, kemudian anak bini kita, staf pejabat kita, warga kampung kita, jiran-jiran kita, malai terkukuluh terkukuluh. Tak boleh kita nak dakwah banyak, sampaikan sepatah sudah memadai. Mak rok rambut panjang apa semua, kita suruh dia berhenti minum arak, sudah kira berjaya. Walaupun masih belum berjaya, mengajak dia untuk mengerjakan amalan-amalan lain, satu sudah berjaya dikira. Nak, ha, jadi sayanglah kepada syariat sebelum Allah ambil balik, kerana ni adalah nikmat. Ramai mana di luar sana rupa macam kita, nama sama, agama sama, tapi tidak melaksanakan syariat. Kita masih melaksanakan syariat, syukur, maka kita ikat. Dan jangan kita rasa syariat untuk kita saja. Mari kita kongsikan syurga Allah untuk kawan-kawan sanak saudara kita di luar sana, sama-sama terlepas daripada seksa Allah dengan melaksanakan syariat dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.